Malaysia dah mula ikuti jejak langkah Indonesia, guys. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel pemersatu bangsa anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, tajuk aku nak buat reaction video hari ni, serius militer Malaysia akan mulai tender belasan pesawat tempur. Kalau betul, alhamdulillah, untuk memperkuatkan lagi sistem pertahanan negara Malaysia. Okey, ikuti macam Indonesia membeli pelbagai peralatan tempur untuk memperkuatkan lagi sistem pertahanan negara mereka. Okey guys, by the way, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok je video ni. Video ni adalah daripada YouTube channel Obrolan Panas. So kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Halo sobat baku hantam, melansir dari airspacereview.com. Ini Malaysia, negara yang sampai saat ini masih lockdown. Ini sepertinya tetap saja memikirkan keadaan militer mereka. Terbukti militer Malaysia, seperti dikutip dari berita tersebut, ini membuka tender untuk pengadaan Light Combat Aircraft atau Fighter Lead in Trainer atau LCA atau FLIT terbaru untuk Angkatan Udara Kerajaan Malaysia RMAF pada 22 Juni 2021. Negara tetangga kita ini berencana untuk menggantikan pesawat-pesawat yang sudah kopong, pesawat-pesawat yang sudah tua dengan yang terbaru. Jadi Malaysia tidak ingin ada insiden pesawat jatuh duluan, pilot yang udah kehabisan oksigen baru diganti pesawatnya, ya kan? Iya, salam. Malaysia berencana untuk mengganti sekitar 7 jet latih mereka dan juga sekitar 10 pesawat Hawk mereka yang saat ini memang sudah cukup umur untuk masuk museum. Malaysia memang mulai terlibat perselisihan dengan sang naga China saat ini, ya wajar saja. Meskipun di tengah keadaan sulit, ekonomi sulit, nasi lemak pun sudah tidak berlemak, ya kan? Nasi lemak. Tapi tetap untuk kedaulatan di udara, sepertinya Malaysia tak mau dianggap pelanggan pelongo. Menurut Intel Mossad Admin, kemungkinan Malaysia juga akan mengincar tender hingga 17 hingga 18 pesawat tempur ringan terbaru. Sementara kebutuhan pesawat tempur ringan Malaysia berdasarkan program Capability 55, Malaysia masih harus membutuhkan sekitar 36 pesawat tempur baru. Oh, banyak lagi ya. Satu skuadron untuk fleet dan satu skuadron untuk light combat aircraft. Wow. Salah satu nominasi yang cukup muncul menonjol adalah JF-17 Thunder. Presiden Jokowi juga sempat naik ke kokpit pesawat sambil ditemani dan berbincang Tejas, Golden Eagle Korea, Eyak, Rusia dan juga pesawat tempur Italia, Leonardo da Vinci. Berita ini ya juga sudah cukup lama beredar, ya kan? Maaf admin telat, ya kan. Namun dengan pembukaan tender untuk RMAF Angkatan Udara Kerajaan Malaysia ini, sepertinya Malaysia akan semakin memantapkan diri untuk memperkuat Angkatan Udara mereka. Ya, mungkin saja jet tempur latih ringan ini akan digunakan untuk mengembleng pilot-pilot untuk bisa mengoperasikan pesawat tempur yang lebih berat lagi ke depannya seperti Su-30 Malaysia atau F-18 mereka. Atau Malaysia memang akan mengincar pesawat tempur berat yang lain, misal Rafale mungkin? Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian cita-cita dari kecil mau jadi pilot, sekarang jadi pilot, pilot kamikaze kan? Iya, silahkan baku hantam kalian di barbershopnya langganan Ipin di Desa Durian, Ipin. Uranium. Hari saya cukup diajar. Apa saya akhiri tidur besok, hutang besok, berlari. Besok, orang umum. Orang umum. Aduh, kenapa ada skin yang last kali tu? Kenapa tu? Hutang besok, tidur besok. Insya Allah. Okay guys, itulah dia. Serius, militer Malaysia akan mulai tender belasan pesawat tempur. Nampak gayanya militer Malaysia mengikuti militer Indonesia untuk membeli lebih banyak lagi pesawat-pesawat tempur.
untuk memperkuatkan lagi pertahanan negara. Yes, kalau betul, alhamdulillah, untuk kebaikan kan, betul tak guys? Tapi itulah, macam kata admin di dalam video tersebut, Malaysia sampai sekarang masih lagi dikenakan perintah lockdown guys, okay, untuk seluruh negara. By the way, bermula daripada hari ni guys, ataupun semalam, aku pun dah lupa, di kawasan aku guys telah dikenakan perintah berkurung yang lebih ketat kerana kes meningkat dengan sangat banyak. Okay, untuk pengetahuan kalian semua, aku tinggal di Selangor dan Selangor menjadi penyumbang kes yang paling tinggi sekali di Malaysia guys. So disebabkan itulah di kawasan aku dikenakan perintah berkurung dengan lebih ketat. So apa boleh buat guys, duduk di rumah saja. Kita sama-sama berdoa lah semoga COVID-19 akan terus menurun dan akan terus hilang, tidak kira lah di mana-mana guys, lebih-lebih lagi di Malaysia dan juga di Indonesia. Kerana aku dengar juga, aku tengok juga di berita, di Indonesia juga kes makin meningkat. So sama-sama lah kita berdoa, okay guys. Yes, by the way, sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai jumpa.